informasi lain pemirsa. Massa yang tergabung dalam Komite Aktivis Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi bersama Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aksi dilakukan terkait penanganan kasus IDCash atau EdCash. Merasa tidak puas dengan penanganan kasus EdCash, massa meminta jaksa yang menangani kasus ini diperiksa. Di depan kantor Kejaksaan Agung, massa memblokir jalan pintu masuk ke dalam Kejaksaan Agung dan melakukan aksi. Merasa kesal aksinya tidak ditanggapi, sebagian dari peserta aksi melakukan pelemparan telur dan membakar spanduk. Apa panci-panci berlangsung kita, teman-teman? Kita buktikan bahwa kita datang di sini. Tuntutannya adalah bahwa kami minta jaksa-jaksa tersebut dihukum, diperiksa. Dan juga mereka itu juga harus menjalankan akta perdamaian pandading yang ada. Sehingga ada kejelasan terhadap korban yang mana. Karena sampai saat ini jaksa-jaksa tersebut mencoba mengaburkan siapa korban perkara ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.